Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kreasi HD Channel. Dan di video kali ini saya akan berbagi ide menarik dengan menggunakan media bekas pasta Pepsodent ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin tahu ide menariknya, simak terus video ini. Oke teman-teman, untuk langkah pertama nanti teman-teman bisa potong ya untuk bekas pasta Pepsodentnya seperti ini ya. Ini saya akan coba potong ya teman-teman menjadi lebih kecil dan rapi ya. Dan teman-teman bisa lihat aja seperti yang ada di video teman-teman. Nah ini udah saya potong dengan sangat rapi teman-teman, dan saya sisakan sedikit untuk di bagian bawah ya teman-teman. Nah ini dia ide menariknya teman-teman. Saya akan coba untuk menyambungkan sendal yang putus ini menggunakan media bekas pasta Pepsodent yang tadi ya teman-teman, seperti ini. Nah ini sendal yang udah putus, dan kita akan coba sambungkan menggunakan media bekas pasta Pepsodent yang tadi udah kita potong. Nah, bekas yang tadi yang udah kita potong kita masukkan ke bagian ini ya teman-teman, di bagian sendal ya. Nah kemudian setelah itu, setelah dirasa rapi ya seperti ini, dan sekali lagi ini kelihatan lebih rapi ya kita menggunakan ini daripada kita menggunakan tali rapia. Nah, ini teman-teman kemudian silahkan masukkan sendal atau tali dari sendal yang putus ya, kita masukkan seperti ini. Dan kemudian setelah itu teman-teman silahkan sediakan kapas teman-teman ya. Nah ini kapas ya, kita sediakan kapas seperti ini. Oke, nah ini akan saya gunakan untuk merekatkan atau supaya kelonggaran yang ada di apa namanya bekas pasta yang sudah kita potong tadi itu kita padatkan menggunakan kapas ini teman-teman ya. Nah seperti ini, saya akan coba padatkan seperti ini. Oke, oke teman-teman, ini udah padat banget. Dan kemudian sekarang saya akan menggunakan lim G. Nah ini atau lim Korea ya teman-teman, kita akan gunakan ini. Dan langsung saya akan coba untuk melakukan pengeleman teman-teman. Nah, silakan teman-teman melakukan pengeleman atau mencoba untuk menambahkan kapas lagi seperlunya atau secukupnya ya, sampai benar-benar rekat ya teman-teman seperti ini. Oke. Dan asli ini saya sudah coba, kuat banget teman-teman ya. Jadi baik di bagian bawah maupun bagian atas itu saya coba untuk melakukan pengeleman, dan hasilnya sangat luar biasa teman-teman, kuat banget ya. Nah jadi ini adalah ide menarik yang ingin saya bagikan ya, dengan menggunakan bekas pasta Pepsodent yang ini ya teman-teman. Sekali lagi bahwa ini saya coba tarik-tarik juga udah cukup kuat banget teman-teman ya. Oke, hasilnya mantap teman-teman. Hanya menggunakan bekas pasta Pepsodent ini teman-teman ya, hasilnya luar biasa. Oke, itu saja ide menarik yang ingin saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.